teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Mezalek. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengetes lagi HP Pavilion G4. Laptop saya sendiri ini laptop kentang. Mengetes game, yaitu game besutan dari Rockstar Games, yaitu Grand Theft Auto 4. Game ini dirilis pada tahun 2008, yang sebenarnya gamenya itu sebenarnya ringan karena tahun 2008. Mengingat tahun 2008 ya, game-gamenya masih tergolong ringan lah. Tetapi, karena game ini berat, bad pot, jadi gak ringan-ringan amat. Saya di sini settingnya medium semua, dan view distance 3270, ya random lah ini pokoknya. Kok 70? Kurangin dikit deh, 60 pak. Oke. Nah ini jangan dibuat 60 deh, dibuat sekecil mungkin 10. Ya 10 lah. Ini 2 cukup kali. 2. Vehicle-nya kita buat 10 semua aja ya. Ini juga 10. Mantap. Harusnya sih lancar. Oke, mantap. Intelligent Graphics, the power of Intelligent Graphics. Dan laptop saya mulai ngos-ngosan ini, panas karena sambil rekam. Billy Big Scare and you can't go across the bridges so good. You without the visa, I would stay in Broker. We are passing the cab office, Nico. This is the business that will take us to the top of the pile. Nico, you ever had two women once for the titties to be playing with? Mrs. Santa Chiumriti, io tici o raccioveche. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. Daripada Gedang 5 ya, saya benci. Benci teman-teman, kenapa? Ini aja ya, Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, Grand Theft Auto 4 itu masih ada nyambungnya, bukan nyambung story, maksudnya kan dia saudara lah, ibaratnya itu saudara, teman. Gedang 5 apa? Dari prolog aja kita udah ngerampok bank gitu. Tembak-tembakan, muncrat kemana-mana. Ini kenapa nggak ada suaranya, anjir? What the hell? Kita enter aja. Kita skip karena ya tes gameplay lah. Kok gambarnya bug. Gambarnya noise. Gue sih Roman. Hello. Oke. Nah, sudah pagi. Saatnya ngeteh. Ngeteh. Woi. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video gameplay pada kesempatan kali ini. Karena laptop saya ini kayaknya gak lama. Ngos-ngosan. Oke. So, sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like. Dan share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan sampai jumpa.